Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat teks dengan garis tepi. Kita perhatikan di sini. Teks ini berwarna putih. Kita akan kasih border atau garis berwarna merah atau yang lainnya. Seperti yang tertera pada layar ini. Di sini terlihat teks dari warna putih sudah ada border putihnya, border merah. Caranya silahkan tambahkan titik EDO tanda kurung buka, kemudian untuk colornya tambahkan pada text shadow -1px dan dengan warna ini adalah kode warna merah. Silahkan ketik pada notepad, kemudian masukkan pada CSS Anda. Kita scroll ke bawah. Nah, timpa di sini, tambahkan. Jangan lupa saving. Kemudian pada teks yang akan kita beri garis sebagai contoh ini, arahkan kursor pada seperti yang terlihat layar, space, ketik EDU. Yang H2 juga sama, antara 2 dengan tanda titik 2 atas, tulis EDU, kemudian saving. Hasilnya kita lihat di sini, kita reload hasilnya. Ini masih sama, tapi pada slide yang kedua ini sudah berubah. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat berlatih.